Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nanang Mamon. Malam ini aku akan membagikan tutorial make up ala Mona buat sehari-hari. Ya, sehari-hari maupun bepergian sama aja sih ya, kalau Mona ala Mona. Dan Mona pakai krim ini, teman-teman. Dan pakai serum ini. Dan ini Mona habis cuci muka. Kita lanjut aja. Sekarang pakai toner dan aku memakai tisu buat pakai tonernya. Jangan lupa di bagian telinga dan leher ya. Jadi entah kalau seumpamanya putih itu enggak cuma di muka aja. Sekarang habis pakai toner, kita pakai serum dari Hana Sui. Kata merata. Telinga, di jidat, dan di leher. Baik, ini kita nunggu kering dulu ya. Sambil ditepuk-tepuk sama tangan. Sekarang pakai krimnya. Ini udah kering. Jangan lupa selalu ke leher. Jangan nyampe putihnya cuman di muka, entar kayak topeng. Oke. Kita mulai dengan memijak dengan lembut. Ke telinga. Sambil nunggu keringnya, ya.
Dan saya tuh sebenarnya tuh paling nggak suka ya kalau kelihatan kayak begini, kayak berminyak. Sebenarnya sih ini bukan berminyak ya, karena masih basah krim. Tapi kalau lama-lama kayak gini terus-terusan saya nggak suka. Makanya setiap saya pakai krim, saya nggak pernah lupa kalau saya tuh pakai bedak dari produk Wardah. Dan ini aku kasih bedak tabur lagi, bedak tabur ini kayak gini. Karena kenapa, sebenarnya sih lebih enakan bedak taburnya ya. Bedak yang padat ini cuman sebagai tambahan agar selalu melekat aja di muka. Tipis-tipis aja. Dan jangan lupa lehernya juga dibedakin. Lipstik, aku tuh pakai lipstik dari Maybelline dan pakai lipstik dari Matte Masker. Saya pakai dua ya, dicampur, kan ini tahan lama juga. Dan ditampok kayak ini, sisir saja. Eyebrow dari produk Ashanti, dari Aurel ya, Aurel dulu, ininya udah itu. Ini dari produk Aurel. Oke, saya nggak terlalu bisa bikin alis, jadi cuma ngasal ya.
Apalagi kalau yang bisa bikin alis pasti kelihatan bagus banget. Pakai eyebrow ini. Nah, berhubung aku nggak bisa bikin, jadi jelek banget hasilnya. Sini cukup gerah ya teman-teman, sampai kayak berkeringatan banget. Oke, ini aja, gue nggak bisa, ini diratain. Cukup sampai sini aja teman-teman, hasilnya kayak gini karena Muna cuman mau tidur aja, cuman di rumah, jadi cuman kayak gini aja hasilnya kayak gini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang selalu dukung Muna, dukung terus. Bagi yang belum dukung, bagi yang belum subscribe, bantu selalu dukung Muna untuk subscribe. Jika ada kekurangan, komen, buat masukan untuk Muna. Oke, terima kasih buat teman-teman, dukung terus ya agar Muna selalu ngasih video-video terbaik Muna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.